jumpa lagi dengan Bernard di sini. Sekarang saya sedang mencoba vlog menggunakan GCam, tapi ini menggunakan mic yang dari smartphone tanpa mic eksternal. Nah, ini GCam versi 7 ya kawan-kawan. Coba kalian tengok ya perbedaannya nanti dengan menggunakan eksternal mikrofon dan pakai lampu LED ULANSI. Oh ya, ini GCam, ini smartphone ini menggunakan Klik ULANSI Pro. Nanti kita lihat perbedaannya ya kawan-kawan. Oke, sekian dulu. Sebentar lagi kita akan tes dengan menggunakan LED dan mic eksternal. Nah, ini sekarang saya menggunakan lampu LED dan eksternal mikrofon ya kawan-kawan, dengan menggunakan lampu LED ULANSI. Sekarang kalian bisa tengok perbedaannya ya. Nah, ini paket menggunakan Vlog Urik ULANSI Pro yang saya beli dari toko Gotrik Store di Shopee. Nah, sekarang kalian tengok kan lebih jelas daripada tadi yang menggunakan internal mikrofon. Nah, oke, sekian dulu ya kawan-kawan review dari saya dengan menggunakan GCam versi 7 dari Parrot 43 ya. Sampai jumpa. Dah, like jika suka dan dislike jika tak suka ya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Jangan lupa subscribe. Oke.